Oke, teman-teman, selamat siang. Kita berjumpa kembali dengan saya. Pencarian masih terus berlanjut, teman-teman. Dan saya masih terus mencari jenis-jenis tumbuhan lain di hutan ini, teman-teman. Semoga saja saya bisa menemukan jenis tumbuhan lain di sini, teman-teman. Dan saya berharap memang seperti gitu, teman-teman. Depan saya tumbuh-tumbuhan yang merambat banyak sekali, teman-teman. Saya temukan di sini. Dan cukup berbahaya memang. Kalau kita berjumpa dengan ular, teman-teman. Karena di sini identik masih berhutan liar. Oke, teman-teman. Saya masih terus menyusuri tempat ini, teman-teman. Lumayan di sini saya banyak menemukan tumbuhan Huma lumina ini, teman-teman. Di atas itu juga ada, teman-teman. Biar saya zoom gambarnya, teman-teman. Saya tidak mau mengambil tumbuhan Huma lumina ini karena saya sudah mempunyai koleksi di rumah, teman-teman, untuk tumbuhan Huma lumina ini. Sekilas saya mau menunjukkan gambar dari video ini saja, teman-teman. Saya mau mencoba untuk ke atas ini, teman-teman. Barangkali saya bisa menemukan tumbuhan jenis lain. Ternyata memang benar, teman-teman. Banyak sekali saya menjumpai Huma lumina ini di sini. Terlihat masih alami sekali, teman-teman, di sini. Dan dimanapun ada hutan dan kebun, pasti saya menjumpai sosok tumbuhan ekor naga ini, teman-teman. Sangat menguasai sekali, teman-teman, ekor naga ini. Di sini juga ada, teman-teman, ekor naga. Dengan daun yang hijau agak silver warnanya, teman-teman. Keren sekali. Kita lanjutkan untuk pencarian. Wah, ini saya menemukan, teman-teman, sesuatu yang unik dan cantik, teman-teman. Saya menemukan sosok bunga amarilis atau bunga bakung, teman-teman. Wow, cantik sekali, teman-teman. Nah, ini terjatuhan ranting dari pohon bambu, teman-teman. Keren sekali, teman-teman. Ini yang sudah mulai mekar bunganya, teman-teman. Namun mungkin beberapa hari ini di wilayah sini cukup sering mengalami hujan, teman-teman. Jadi ini agak
sudah mulai agak busuk atau sudah agak mati nih teman-teman bunganya. Dan ini yang mau mekar teman-teman. Keren sekali. Dan pastinya bunga amaryllis ini memiliki bonggol atau umbi yang sudah besar teman-teman. Melihat dari batang pohonnya ini yang cukup besar sekali. Nah, segenggam tangan saya teman-teman. Cantik sekali. Dan harum sekali teman-teman. Bunga amaryllis ini bunganya. Kemungkinan saya tertarik teman-teman pada bunga amaryllis ini. Dan saya mau mengambilnya teman-teman. Karena dia tumbuh dengan alami di hutan teman-teman. Jadi saya berani untuk mengambil untuk bunga amaryllis ini. Keren sekali teman-teman. Dan dia juga mempunyai bahasa lokal bunga bakung teman-teman. Keren dan cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya mengeksekusi atau mengambil bunga amaryllis ini atau yang sering dikatakan bahasa lokal bunga bakung, tapi saya belum begitu tahu tentang semua jenis amaryllis ini teman-teman. Yang pastinya amaryllis ini memang banyak jenisnya teman-teman. Ada yang bunganya berwarna merah, merah muda, dan ada yang kuning, dan juga ada yang putih kayak yang saya temukan ini teman-teman. Jadi untuk amaryllis ini untuk perkembangan hidupnya itu melalui salah satu yakni umbinya teman-teman. Dan di sini ada buahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini yang mentol ya, kalau di sini ya. Nah, pokoknya yang inilah teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini buahnya teman-teman, dan di bawah sini juga dia memiliki umbi. Oke, teman-teman, langsung saja saya mau mengambil. Tapi saya mau mengambil yang umurnya dewasa ini teman-teman, karena di sini dia ada dua. Dan ini untuk induknya dan ini untuk anaknya teman-teman. Jadi saya mau mengambil yang indukannya saja teman-teman. Yang anaknya ini saya mau tinggal biar dia bisa berkembang lebih dewasa lagi seperti indukannya ini teman-teman. Oke, kita ambil teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja tidak ada masalah teman-teman, dan bisa utuh umbinya. Harus berhati-hati teman-teman biar tidak rusak umbinya.
Wow, ternyata saya bisa mendapatkan ini, teman-teman. Perjuangan yang cukup lama, teman-teman, untuk mendapatkan, mengeksekusi bunga amarilis ini atau bunga bakung. Dan ini di sini umbinya sudah lumayan cukup besar, teman-teman. Jadi kemungkinan dia tidak mengalami stres karena umbi dan akar-akarnya masih utuh, teman-teman. Oh, ini teman-teman, saya menemukan buah dari bunga amarilis ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bunga amarilis ini berkembang atau hidupnya melalui dua metode, yakni dengan bonggol dan buahnya, teman-teman. Ini dia, saya menemukan pas waktu pengeksekusian ini tadi, dan saya akan memotong ini, teman-teman. Taruh situ-situ lagi biar berkembang jadi amarilis yang lebih dewasa. Oke? Oh. Ini saya potong, teman-teman, untuk amarilis ini. Nah, ini dia. Dan saya mau menaruh lagi di tempat di mana saya menemukan amarilis ini tadi, supaya dia bisa hidup dan tumbuh seperti indukannya, teman-teman. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan video saya ini. Untuk teman-teman yang sudah paham atau hafal tentang jenis tumbuhan amarilis ini atau bunga amarilis ini, bisa kasih saran atau kritik maupun argumen melalui kolom komentar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di lain waktu, dan salam sejahtera.